Pemirsa, seiring dengan bulan suci Ramadan, relawan calon kandidat kontestasi 2024 menggelar kegiatan mengisi Ramadan. Ya, mulai dari renovasi masjid hingga tausiah dan buka puasa bersama digelar. Bulan suci Ramadan diisi oleh relawan beberapa calon kandidat kontestasi 2024 dengan kegiatan keagamaan. Puluhan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang digelar oleh Sobat Erik. Kegiatan di Cianjur diawali dengan bantuan sosial berupa renovasi masjid yang ada di daerah tersebut. Raut wajah bahagia pun terpapar pada puluhan warga sekitar. Tidak hanya itu, relawan juga gelar acara buka puasa bersama diisi dengan tausiah yang dihadiri oleh puluhan orang masyarakat. Lain halnya di Bandung Barat, relawan Puan meramaikan suasana bulan suci Ramadan dengan menggelar acara kosidahan dan buka puasa bersama. Acara ini dilaksanakan di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Kosidahan relawan bersama ratusan warga berlangsung dengan meriah dengan iringan lagu-lagu yang dibawakan oleh para ibu-ibu. Relawan juga menggelar acara doa dan buka puasa bersama.